Edunitas, being successful is easy. Prospek kerja jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Sebelum kita lanjutkan video ini, ayo sahabat Edunitas subscribe channel ini dan klik tombol lonceng serta bagikan supaya informasi ini tersebar dan berguna bagi yang sedang membutuhkannya. Sastra Indonesia menjadi salah satu program studi yang ada di Fakultas Sastra atau Ilmu Budaya. Program studi ini mempelajari bahasa Indonesia secara lebih mendalam dan juga karya sastra dari penulis ternama di Indonesia. Selain itu, kamu juga akan belajar penulisan kreatif dan penyuntingan. Jadi, jurusan ini sangat cocok untuk kamu yang senang membaca dan menulis. Jurusan Pendidikan dan Bahasa Sastra Indonesia memiliki prospek kerja yang sangat menarik, diantaranya sebagai berikut. Peluang kerja pertama yang dapat dilakukan oleh lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang penulis novel atau cerpen sastra. Jika kamu suka menulis dan membaca novel sastra, ada baiknya masuk jurusan ini agar kelak menjadi seorang penulis novel. Peluang kerja berikutnya adalah menjadi guru bahasa Indonesia. Bagi kamu yang senang mengajar dan berbagi ilmu, maka profesi ini sangat cocok untuk kamu. Tidak hanya menjadi guru di sekolah formal, kamu juga bisa belajar menjadi guru bahasa Indonesia di lembaga bimbingan belajar. Peluang atau prospek kerja sastra Indonesia berikutnya adalah sebagai penerjemah bahasa. Namun, untuk bisa menjadi penerjemah, kamu perlu memiliki kemampuan menguasai bahasa asing. Untungnya, bahasa asing bisa kamu pelajari secara otodidak ataupun dengan mengikuti kursus bahasa asing tertentu. Peluang kerja berikutnya yang juga dapat kamu lakukan sebagai seorang lulusan sastra Indonesia adalah menjadi seorang jurnalis. Kamu bisa melamar kerja di perusahaan media cetak, elektronik, ataupun media online. Untuk bisa menjadi jurnalis, kamu perlu memiliki kemampuan yang bagus dalam menulis berita. Bagi kamu yang senang melakukan revisi mengenai tata bahasa yang baik, peluang atau prospek kerja sastra Indonesia selanjutnya adalah sebagai editor. Kamu bisa bekerja di sebuah perusahaan percetakan dan penerbitan buku. Kamu pun bisa memilih kerja di perusahaan media. Untuk menjadi editor, setidaknya kamu memiliki pengalaman di bidang penulisan dan penguasaan bahasa yang baik. Dan inilah rekomendasi kampus jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kampus Wilayah Surabaya. Kampus Wilayah Brebes. Kampus Wilayah Semarang. Kampus Wilayah Tangerang. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended atau online. Ayo, daftar kuliah sekarang juga. Sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Pendaftaran dilakukan secara online dengan mengunjungi website edunitas.com atau menghubungi salah satu nomor yang tercantum di bawah ini.